Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat nembrakeun jumlah partisipasi warga anu ngagunakeun hak pilihna dina prak-prakan Pilkada Kalongaltra tahun 2018 ngaronjat nitih 2 di Kabupaten Bandung ngaronjat. Dina pemilu tahun 2008 partisipasi ngahontal 64%, turta dina tahun 2014 nyangking 70%. Kiwari dina catatan KPU, jumlah partisipasi di Bandung Barat dina prak-prakan Pilkada tahun 2018 ngahontal 77,06%. Ngaronjatna angka partisipasi pemilih di Kabupaten Bandung Barat dina Pilkada Kalawan Walatra tahun 2008 nyaeta 77,06% atawa ngadeukeutan target nasional anu gedena 77,5% ditembrakeun ku Ketua KPU Bandung Barat Iing Nurdin basa diwawancara di Padalarang. Iing ngucap syukur karena lancarna pemilihan kepala daerah Kalawan Walatra di KBB, timimiti prak-prakan mulutan sora di tingkat TPS tepi kahambalan samemehna, nyaeta masa kampanye, sosialisasi, debat, jeung pemutakhiran data. Pihakna oge teu kaliwat nganuhunkeun ka warga KBB turta ngapresiasi sakumna pihak anu aub dina ngokolakeun pemilu ti mimiti PPK kitu deui PPS anu geus tanggung jawab sagemblengna babakti turta dipinuhan ku loyalitas. Alhamdulillah barangkali ini merupakan satu rekor tersendiri ya khususnya yang ada di Kabupaten Bandung Barat ya. Kalau selama ini partisipasi kisar antara 72 sekarang hampir mencapai 77,6%. Ini merupakan kerjasama yang sangat bagus. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang ada di masyarakat, termasuk adalah kepada rekan-rekan media yang tidak tidaknya juga memberikan informasi dan pemberitaan sehingga masyarakat sadar akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 Juli 2018. Iing miharep pasangan anu pun juga teu kaleuwihi dina euforiana, tapi sarendeuk saigel ngawangun deui Bandung Barat. Alki Muhammad Gifari, Bandung TV.